Fuck Romeo and Juliet, I just want to be Chilly Boy and Kayes. Hah, apa tuh? Anak lu kapan lahir emangnya? Ini anakku bentar lagi lahir, guys. Nih. Nih, anakku bentar lagi lahir. Kelihatan gak guys perutku? Kok di sini? Kok di sini sih? Kok di dada anjir? Kok di dada ya? Eh guys, kalau misalnya orang hamil terus live streaming gimana ya guys ya? Kalau misalnya orang hamil sambil live streaming gimana ya guys ya? Lucu gak sih guys? Lucu gak guys? Lucu gak sih, kayak ya misalnya begini kan, terus kita pakai ini guys, pakai Hello Kitty biar cute cowok. Sambil main game gak sih? Gamers banget anjir, kayak si paling gamers, ibu hamil si paling gamers. Ada gak ya di dunia nyata yang seperti ini guys? Ada gak sih guys di dunia nyata yang kayak gini? Anjay, kayak gini gak sih keren? Sambil main ML anjir, kalau misalnya lahiran. Keren cok! Oh, lahirkan! Rupanya anakku mbak, anakku monyet. Anjing, gue udah tadi kayaknya dari BKT gue start deh. Gue udah nyampe Cina ngehe. Nah, nyasar kita ini ke Cina ini. Wah, anjing udah nyampe Cina. Kok tuh gak ke Dubai ya? Makanya gak ada security. Apa sih? Masih putang lagi kapai. Sombong pak kapai. Sa dikap sama. Apa sih? Sama dikap, sama dikap kan Thailand. Yang ini kan? Oh no, itu tuh aku tuh nggak tahu deh, cuman bilang kayak disuruh baca Al-Fatihah aja sih guys. I don't know ya.
Ih, anjir, ini vibes 2000 berapa ya lagunya? Tolong. MPS 6 di pucuk anjay. What? Oh, Alter Ego tuh udah season 4 ya? Semangat, bestie. Momen celibai dini. Ini kok ada Liam ya di Discord aku ya? Tumben banget guys. Bro tuh piala presiden. Oh, jadi dia mau masuk ke piala presiden. Siapa tuh? Seru sih kalau beneran. Mulai. Enggak. Kayak kalau suka gue gampang gak suka sama orang tuh asalkan cantik kayaknya gue suka, tapi kalau cinta itu yang sulit guys. Karena apa? Karena cinta tuh perlu alasan guys. Banyak orang yang bilang, bahkan ahli filsafat pun bilang guys, kalau cinta tuh gak perlu alasan. Kalau gue gak setuju itu guys, karena apa? Karena gue gak bisa ngebedain kalau gak ada alasan tuh sama nafsu. Takutnya tuh lagi nafsu atau takutnya tuh lagi mana, makanya gue tuh perlu alasan yang jelas guys. Entah itu niatnya tuh lu cinta karena Tuhan lu, karena ibadah, atau karena ada sesuatu yang memang tidak akan terubah sampai waktu berakhir. Itu guys, gue berpegang teguh dengan cinta tuh perlu alasan daripada gak ada alasan. Meskipun banyak ahli filsafat bilang cinta tuh gak perlu alasan, gue bilang gue perlu guys. Karena apa? Karena gue bisa bedain nanti mana yang benar mana yang salah. Kalau nggak ada alasan, gue susah guys ngebedain bener salahnya. Bisa-bisa gue terlalu banyak berkorban dan malah merugikan gue guys. Bener juga sih guys. Kelas cil, kok kelas cil sih, itu kan itu deal bukan bocil. Harusnya deal bukan cil. Pas ngaca astaga pipi, pas timang astaga naik, pas mandi astaga perut, pas tengah malam mie goreng enak nih kayak astaga.